Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya il mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Di channel Zain Mohsin Official Official channel dakwah wassatiyah Masih bersama saya sore hari ini Dan terima kasih atas kebersamaannya Untuk selalu setia dan hadir di channel ini Dan jangan lupa bagi yang nonton di Youtube silahkan subscribe Kemudian like and share Sementara bagi sahabat dan teman-teman Yang nonton di channel Facebook Silahkan di follow Kemudian like, share, and comment Insya Allah akan ada beberapa hal Yang sangat bermanfaat bagi kita semuanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan Di dalam Al-Quranul Karim Bismillahirrahmanirrahim Man amila salihan min dakarin au untha wa huwa mu'minun hayatan tayyibah. Barang siapa yang beriman kepada Allah, baik laki-laki ataupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguhnya, dengan sebenar-benarnya, maka Allah menjanjikan kepada dirinya kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang dimaksudkan adalah Allah akan menjamin kehidupannya, Allah jamin rezekinya, Allah jamin kesehatannya, dan dia tidak pernah merisaukan apapun tentang hidup karena hatinya selalu terpaut kepada Allah. Dia selalu yakin dan percaya bahwa apapun di dalam hidup ini tidak bisa membuatnya risau karena dia sadar betul bahwa dia sedang bersama Allah. Apa yang Allah ingatkan kepada kita Saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, hendaklah menjadi sebuah pelajaran berharga untuk tidak merasa risau, tidak pernah merasa galau, tidak pernah cemas, was-was apalagi takut. Bahwa setiap orang-orang yang beriman kepada Allah, meyakini Allah dan kemudian hidup di jalan Allah. Maka hatinya tidak pernah gundah gulana, hatinya tidak pernah bersedih, karena dia yakin bahwa hidupnya karena Allah dan matinya juga karena Allah. Maka insya Allah, Allah akan menjadikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sangat sempurna, baik di dunia, lebih-lebih kelak ketika kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini bermanfaat, padahal Allah wa iyyakum majmaim, wallahuul ila aqwamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.